Sahabat tani, ini kebetulan ada yang kena jamur ya, kena jamur upas. Ini ada satu batang, langsung kita eksekusi biar nggak menular tempat yang lain. Ya mudah-mudahan nggak menular. Coba kita lihat kita hitung. Bakal umbinya. Nah, ini bakal umbinya kayak gini nih. Luar biasa, dihitung Mas. Coba kita hitung yang udah jelas aja, yang Pak. Yang udah ya. Jelas jadi, doa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. 17 18 19 20 21. Oh, 22, Pak. 22. Ini 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, sahabat Babinsan Desa dimanapun berada, khususnya para pecinta tanaman singkong atau tanaman ubi. Nah, kebetulan hari ini saya akan mereview tanaman yang sudah usianya 2 bulan 20 hari hari ini. Per hari ini, karena hari ini tanggal 28 Januari 2023. Kemarin kita tanam di 8 November 2022. Jadi 2 bulan 20 hari genap hari ini. Di sini saya kebetulan hari ini kedatangan tamu, yaitu dari Mas Broad Channel. Nah, itu Mas Broad Channel itu. Kita nanti akan bincang-bincang. Penasaran terus. Sebetulnya saya bosan ketemu beliau itu, cuman beliau datang terus. Kopinya habis lama-lama ini di rumah. Ayo kita ikutin terus. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channel YouTube Babinsan Desa. Ah, ini kita lihat mana orangnya tadi. Wah, Mas. Luar biasa ini. Ngopo kuwi? Penasaran dengan batangnya nih, Pak. Gila, 2 bulan 20 hari kok. Mantap jiwa ya. Mantap jiwa. Kok nyerap petani ini, Pak. Pokoknya aja bosen, Pak, lah aku dilan. Oke, siap. Jadi gimana? Kemarin saya upload waktu itu kan sampean usia 1 bulan 14 hari ke sini. Kemarin begitu sebulan enggak ke sini. Lihat uploadan gimana kemarin? Nah, enggak bisa tidur, Pak. Enggak bisa tidur. Pengen lihat ya. Aslinya ya. Oh, betul. Saya penasaran pengen lihat aslinya karena kebetulan hari ini libur kerja, Pak, istilahnya kantor libur. Nah, saya sempatkan, makanya saya hubungin Pak Supri. Kebetulan di rumah dan saya penasaran meninjau langsung. Mantap. Baru 1 bulan kan saya lihat. Iya, berarti. Ini sekarang aku, aduh, serak ketok, Pak. Reketok. Ini salah wongnya apa salah singkong ini? Salah wongnya apa salah. Luar biasa dan tuh, ratanya ini. Rata. Gila ini, Pak. Pokoknya mantap. Ya, semuanya kayak gini, Mas, ya. Luar biasa. Sip tenan lo kita. Wes masih antor rakyat toh iki iki. Dibiak di sini biak. Bingung ini. Ya. Jadi piye kesan-kesannya ini? Kesannya dengan tanaman ini dan harapannya untuk sahabat tani yang lain. Ya, kesannya yang pertama, tujuan saya ke sini paling enggak saya mau mencontoh Pak Supri lah. Amin. Karena saya ngambil ilmunya dan kesannya bagi sahabat-sahabat tani, para pekebun singkong mungkin yang belum bisa nanam singkong seperti ini, silahkan ambil contoh Pak Supri. Ini hanya dengan menggunakan yaitu satu jenis pupuk yaitu NPK singkong. Hasilnya tapi bisa kayak gini ya. Sangat luar biasa ya, Pak. Ya. Intinya intinya pengolahan lahan juga penting. Ya. Penanganan gulma juga kita harus perhatikan. Rosi iki, Mas, kayak latar orangnya sore iki. Nah, makanya ini. Kayak latar iki. Bikin saya tergila-gila tertarik ke sini ini, Pak. Wow. Ayo latar. Kelihatan ini, Pak, di sini, Pak. Yo, yo. Masuk ya. Masuk. Wes, bye-bye. Target berapa ton, Pak? Ya, target kita di 50 atau 60 ton lah. Wah, biasa. 60. Insyaallah 60 ton. Kalau 50 insyaallah tercapai, tapi kita rencana ini harus sampai di 60 ton. Mantap, Pak. Amin. Yakin, Pak. Amin, amin. Luar biasa. Saya enggak kelihatan lagi. Kalah gemur. Walaupun dia rapat tetapi batangnya tetap besar-besar ya. Kokoh. Oke, terima kasih atas kunjungannya, Mas. Oke, terima kasih. Matur nuwun, Pak. Waktunya, oke, Pak. Yuk. Mantap. Nah, ini kita lihat. Ini jarak tanam yang kemarin kita review 140 x 80. Ini dengan luas lahan 1 hektar. Lebar 50 x 200. Ini sudah tertutup rata semuanya. Nah, ini kita bisa lihat bersama.
Mas Yanto, raketo ilangku sampean. Kae wong ilang e. Luar biasa. Eh, Jan, oke, ora gelem bali kae niki. Turu kene, yo yo. Baik, tadi kita udah bincang-bincang dengan Mas Yanto, yaitu dari Mas Bro Channel, yaitu pencinta singkong juga. Jadi sudah dua kali nih penasaran datang ke sini. Kemarin usia 1 bulan 14 hari datang, sekarang usia 2 bulan 20 hari datang. Nggak yakin tanamannya kok bisa kayak gini, tapi itulah, memang ini real tanaman kita. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga akan maksimal. Sekali lagi, sahabat tani, mari kita sama-sama belajar. Ini berdasarkan pengalaman saya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channel YouTube Babinsa Deso. Babinsa hadir untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetap semangat. Ini sahabat tani, ini kebetulan ada yang kena jamur ya, kena jamur. Pasti ada satu batang, langsung kita eksekusi biar nggak menular tempat yang lain ya. Mudah-mudahan nggak menular. Coba kita lihat bakal umbinya. Nah, ini bakal umbinya kayak gini nih. Luar biasa. Dihitung, Mas. Piro? Hitung yang udah jelas aja. Yang udah jelas jadi. Tuh, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya. 17, 18, 19, 20, 21. Oh, 22, Pak. 22. Ini 22 yang sudah kelihatan. Sudah sini, kelihatan. Pak. Ini mungkin di bawahnya nanti masih akan ada lagi. Kalaupun dia dapat tumbuh normal, teman. Karena ini karena kena virus. Daripada menular tempat yang lain, kita eksekusi. Mantap, ya. Mantap. Sudah diragukan ini. Iki bakal buaya udah kelihatan. Target 50 ton. Amin. Aman. Aman, ya.